السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يَهْدِهِ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمه الله عدد ما في علم الله صلاه وسلاما دائمين بدوام ملك الله اما بعد صحابه اربات في الذين الله سبحانه <عدواني> وتعالى kembali lagi bersama kita di dalam hikmah Ramadan. Mudah-mudahan dengan adanya hikmah Ramadan ini menjadikan kita untuk senantiasa giat beramal terkhususnya di bulan Ramadan. Sahabat Ariba TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita umat manusia tidaklah Allah ciptakan di muka bumi melainkan untuk senantiasa mengabdi kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul wal insa illa Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan semata-mata hanya untuk beribadah kepadaku. Salah satu daripada ibadah dari sekian banyaknya ibadah yang menjadi ladang besar bagi umat yang umat Islam terkhususnya bagi orang yang menjalankannya adalah dengan senantiasa melaksanakan puasa. Terkhususnya kita sekarang berada di bulan Ramadan. Puasa telah Allah subhanahu wa taala wajibkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Allah Subhanahu wa taala telah syariatkan puasa tersebut kepada umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hal itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, kata Allah, "Kutiba alaikumusiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Telah diwajibkan atas kalian yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebagaimana diwajibkan puasa tersebut kepada umat sebelum kalian. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan puasa kepada umat-umat terdahulu. Namun apa yang menjadikan perbedaan antara puasa umat Nabi Muhammad dan puasa umat terdahulu? Yang menjadi perbedaan puasanya umat Nabi Muhammad dan puasanya orang-orang terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad SAW adalah di mana Allah Subhanahu wa taala meletakkan waktu untuk senantiasa melaksanakan puasa itu. Di mana Allah Subhanahu wa taala letakkan waktu berpuasa di bulan yang mulia yang mana bulan tersebut menjadi Abdul Syuhur, bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan lainnya. Mengapa bulan tersebut dikatakan bulan mulia? Bagaimana tidak Allah angkat derajat bulan tersebut dikarenakan asbab, ada sebab-sebab yang terjadi di bulan tersebut. Salah satu daripada asbab yang besar yang mengangkat derajat bulan tersebut adalah nuzulul Quran, turunnya Al-Quran di bulan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan orang yang melaksanakan puasa itu mulia dengan sebab bulan Ramadan. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala juga telah menjamin bagi orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan jaminan yang mana orang itu jika melaksanakannya maka jaminan tersebut uh, pahala atau ganjarannya tidak tidak terbatas sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam uh, kepada Isa Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam dalam satu dalam salah satu hadisnya Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam, "Kul 'amal Adam lahu. Kul hasanatin bi ila 700 zifin. Segala perbuatan yang dilakukan oleh anak Adam itu miliknya. Sampai-sampai andai kata katanya, ada seseorang yang melaksanakan satu saja kebaikan, maka Allah akan balas sepuluh kebaikan bahkan itu dilipat gandakan mencapai 700 kebaikan. Namun keistimewaan selanjutnya di dalam hadis ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa, siyam, illa wa ana ajzibih. Kecuali berpuasa bahwasanya berpuasa itu kata Allah Subhanahu wa taala itu milik Allah Subhanahu wa taala itu milikku kata Allah maka Aku yang akan membalas daripada ganjarannya. Pada hakikatnya atau pada dasarnya segala perbuatan yang dilakukan oleh anak Adam itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Namun Allah ingin menunjukkan betapa mulianya berpuasa, terkhususnya berpuasa di bulan Ramadan. Allah sudah jamin pahalanya. Dan juga berpuasa merupakan memberikan atau memberikan makna akan sabar. Berpuasa itu juga memberikan makna tentang sabar sebagaimana dikatakan as-saumu minas -sober. Berpuasa itu merupakan sabar. Sebagaimana dikatakan as-saumu minas -sober. Puasa itu adalah sabar. Orang yang sabar telah Allah catatkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya ketika orang tergolong di dalam Orang-orang sabar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan ganjaran kepadanya berupa ganjaran yang cuma-cuma, tidak terbatas. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala pastinya telah mencukupi kepada orang-orang yang sabar, akan pahalanya tanpa ada batasan. Maka begitu mulia adalah sungguh kepada orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Juga sahabat Ar-Riba TV rahimakumullah. Sabar itu menjadi sabar itu terbagi menjadi tiga. Ada sabar sabrun ala taatillah. Sabar akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. sabrun ala maharimillah dan sabar atas perkara-perkara haram yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sabrun mu'limah. Dan sabar atas apa yang telah Allah tetapkan kepada kita yang mana mungkin tidak sesuai ekspektasi kita. Maka hal ini terkumpul semua ketika orang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Di mana ketika orang di ketika orang tersebut melaksanakan puasa di bulan Ramadan Allah secara tidak langsung mendidik dirinya untuk bersabar. Bukan hanya dia bersabar untuk menahan lapar dan haus dari pagi hingga petang hari, namun dia dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berpuasa di bulan Ramadan untuk bersabar daripada perkara-perkara taat. Bagaimana dia beribadah, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar atas perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, di mana dia harus sabar menahan hawa nafsunya dari segala perkara yang dapat membatalkan amal ibadahnya membatalkan daripada pahalanya dan juga dia harus sabar akan ketetapan Allah Subhanahu wa taala mungkin di antara kita ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat musim Ramadan maka hal itu semua mengajarkan kita dalam berpuasa di bulan Ramadan akan makna sabar yang sesungguhnya maka dari itu sahabat Arifa TV rahimakumullah gunakanlah kita gunakanlah kesempatan yang besar ini untuk senantiasa kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala terutama di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan segala perkara baik maupun perkara buruk Allah lipat gandakan balasannya sampai-sampai dikatakan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Orang yang melaksanakan satu perkara sunnah saja di bulan Ramadan. Daripada kebaikan maka Allah subhanahu wa ta'ala anggap perkara tersebut sebagai perkara yang wajib. Dan orang yang melaksanakan perkara wajib di bulan Ramadan maka seakan-akan dia telah melaksanakan 70 perkara wajib selain di bulan Ramadan. Maka dari itu manfaatkanlah waktu sebaik mungkin. Banyaklah amal ibadah, banyaklah berbuat kebaikan di bulan Ramadan, menebar kebaikan setiap waktunya karena bulan ini merupakan musim musimul khair, musim untuk uh, mendapatkan limpahan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala terkhususnya untuk kelak bekal kita di akhirat nanti. Maka sebagaimana dikatakan dalam sebuah pepatah Arab khudil fursah qabla an tajikal Ambillah kesempatan sebelum datangnya waktu gejepit. Maka kami mengajak ayo kita sama-sama berjuang untuk melakukan amal ibadah di bulan Ramadan menebar kebaikan dan mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan kepada antum semuanya menjadikan ini sebagai pacuan untuk senantiasa bersemangat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat haka dhamini obilahi wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh